Hai YouTubers, penemuan arkeologi tidak selalu berupa harta karun kuno yang terdapat di makam raja-raja zaman dahulu. Benda purbakala dan fosil-fosil yang berusia ribuan tahun juga dianggap sebagai harta karun bagi para arkeolog yang berhasil menemukannya. Penemuan seperti piramid, kota bawah tanah, dan penemuan-penemuan lainnya yang ditemukan oleh para arkeolog justru menambah pertanyaan baru mengenai kehidupan manusia di masa lalu. Meski demikian, tidak semua temuan dapat memberikan pencerahan atau tepatnya belum semua penemuan benda arkeologi sudah bisa dipecahkan. Ada juga temuan arkeologi yang hingga kini masih diselimuti misteri, bahkan para ilmuwan pun masih dibuat bingung. Dan berikut daftar penemuan arkeolog paling misterius yang mengundang tanda tanya besar. Tulang hewan raksasa. Sejauh ini, penemuan terbesar yang pernah ditemukan oleh para arkeolog adalah penemuan ratusan kerangka mamut yang terkubur di bawah lokasi konstruksi bandara yang terletak di utara Mexico City, Meksiko. Para arkeolog di Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko menyadari bahwa ada kerangka di situs tersebut setelah mereka menemukan dua perangkap mamut berusia 15.000 tahun di dekat situs tersebut. Ada sebuah lubang yang merupakan perangkap untuk hewan besar tersebut dengan kedalaman sekitar 1,70 meter dengan diameter 23 meter. Tulang hewan purba itu pertama kali ditemukan ketika ada 60 kerangka mamut yang ditemukan di dasar Danau Saltokan yang mengering di lokasi bandara. Para ahli menjelaskan bahwa mamut menjelajahi bumi ketika zaman es mulai berakhir, yaitu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Diketahui bahwa ukuran dan berat mereka sekitar dua kali gajah saat ini dan dapat mencapai tinggi hingga 5,5 meter dengan berat hingga 12 ton. Mumi Tutankhamun. Para ahli mengatakan bahwa banyak sekali misteri yang mengelilingi penemuan makam Tutankhamun atau yang dikenal dengan nama King Tut. Kamar penguburan mewah milik Fir'aun Mesir tersebut pertama ditemukan pada tahun 1922 oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh seorang ahli Mesir asal Inggris yaitu Howard Carter. Diketahui bahwa Tutankhamun berkuasa sekitar 1332 sebelum Masehi pada usia 9 tahun dan meninggal sekitar 9 tahun kemudian. Kematiannya yang tidak terduga dapat menjelaskan mengapa makam Fir'aun itu tampaknya diselesaikan dengan tergesa-gesa. Salah satu arkeolog mengatakan bahwa mikroba yang ditemukan di dinding kuburan menunjukkan bahwa cat temboknya bahkan tidak kering saat makam disegel. Ketika Carter dan timnya masuk ke dalam makam King Tut, mereka dihadapkan dengan berbagai harta benda, termasuk dua patung raja kulit hitam dan sederet bangku berlapis emas yang diukir menjadi bentuk-bentuk binatang eksotis. Manusia raksasa. Para arkeolog di Tiongkok telah berhasil menemukan makam purbakala kuno berusia 5.000 tahun yang terdapat kerangka pria setinggi lebih dari 2 meter. Pada masa itu, tinggi badan tersebut termasuk kategori manusia raksasa. Diketahui bahwa peninggalan tersebut berasal dari peradaban Neolitik akhir yang terletak di dekat bagian hilir Sungai Kuning. Sejauh ini, para arkeolog telah berhasil menemukan sekitar 104 reruntuhan rumah, 205 kuburan, dan 20 lubang pengorbanan di dekat situs tersebut. Diperkirakan bahwa pria bertubuh tinggi memiliki status sosial yang tinggi. Tingginya tubuh dianggap kelebihan di antara masyarakat pada 5.000 tahun yang lalu. Selain itu, para arkeolog juga menemukan kerusakan pada kepala dan tulang tungkai dari beberapa badan kerangka tersebut, yang diduga karena perebutan kekuasaan di antara orang-orang berpangkat tinggi lainnya. Tentara Terakota. Pada tahun 1974, para petani di provinsi Shaanxi, China secara tidak sengaja berhasil menemukan salah satu temuan arkeologis terbesar abad ke-20, yakni tentara terakota seukuran prajurit asli yang menjaga makam Kaisar Qin Shi Huang. Para sejarawan mengatakan bahwa tentara tanah liat ini dibuat untuk menjaga Kaisar pertama China di akhirat. Diketahui bahwa tempat peristirahatan terakhir Kaisar pertama mereka adalah makam paling mewah yang pernah dibangun di China. Istana tersebut dibangun di bawah tanah lengkap dengan kerajaan di sekitarnya dan makam ini terdiri dari jaringan gua dan bahkan termasuk sistem drainase yang canggih. Sejauh ini, penemuan tentara terakota tersebut tetap menjadi misteri seperti halnya banyak harta karun yang ada di dalamnya. Manusia kerdil. Hingga saat ini, penemuan fosil manusia kerdil atau hobbit di Pulau Flores yang terpencil di Indonesia masih belum terpecahkan oleh para ilmuwan. Tulang belulang hominim purba mungil Homo floresiensis ini dijuluki ilmuwan sebagai The Hobbit.
Diketahui bahwa rangka manusia kerdil pertama yang pernah ditemukan adalah milik wanita dewasa berusia 30 tahun dengan tinggi sekitar 1,6 meter. Pada awalnya, para peneliti percaya bahwa tulang kecil itu mungkin milik manusia dengan mikrosefali, kondisi yang ditandai dengan kepala kecil dan perawakan pendek. Tetapi penemuan-penemuan selanjutnya dari kerangka berukuran sama menunjukkan bahwa hobbit bukan hanya manusia kecil, itu adalah spesies yang berbeda. Namun, tempat pasti manusia kerdil dalam silsilah keluarga hominim masih menjadi misteri hingga sekarang. Istana kuno. Tim arkeolog dari Jerman berhasil menemukan istana berusia 3.400 tahun dari zaman kerajaan Mitanni yang dianggap sangat misterius. Penemuan istana ini ditemukan oleh musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya level air dalam bendungan Mosul. Setelah itu, tim arkeolog memulai evakuasi penyelamatan darurat reruntuhan ketika air di bendungan tersebut surut. Diketahui bahwa reruntuhan tersebut hanyalah sebagian kecil dari segelintir bangunan yang ditemukan dari kerajaan Mitanni. Kerajaan Mitanni sendiri adalah salah satu kerajaan yang paling sedikit diteliti dari timur, bahkan ibu kota kerajaan Mitanni belum diidentifikasi. Tim arkeolog tidak punya banyak waktu karena permukaan air terus naik dan akhirnya menenggelamkan reruntuhan kembali. Setidaknya ada sekitar 10 aksara paku atau cuneiform yang ditemukan di dalam istana tersebut. Saat ini, tim peneliti di Jerman akan mencoba untuk menafsirkan aksara paku tersebut. Mereka berharap bahwa aksara paku akan mengungkap lebih banyak tentang kerajaan Mitanni yang pernah mendominasi kehidupan di beberapa bagian Suria dan utara Mesopotamia. Batu misterius. Para arkeolog telah berhasil menemukan 400 bangunan batu misterius di tepi gunung berapi yang diperkirakan berusia ribuan tahun di daerah gurun terpencil yang ada di Arab Saudi. Diketahui bahwa struktur batu yang ditemukan menggunakan Google Earth tersebut telah dijuluki sebagai gerbang karena terlihat seperti gerbang bila dilihat dari atas. Arkeolog dari Universitas Western Australia mengatakan bahwa batuan itu dibangun di atas kubah lava kuno. Penemuan ini lebih dari 4 kali panjang lapangan sepak bola dan para ahli percaya bahwa bangunan batu tersebut mungkin berusia hingga 7.000 tahun. Selain itu, arkeolog tersebut juga menjelaskan fakta lain tentang bangunan batu tersebut yang dibentuk kasar dan rendah. Dirinya menerangkan jika sisa aliran lava dapat dilihat di atas beberapa gerbang dan itu menunjukkan bahwa bangunan ini lebih tua dari beberapa aliran lahar yang usianya juga pasti ribuan tahun. Gerbang itu sendiri memiliki panjang yang bervariasi dan yang paling kecil berukuran 43 kaki atau 13 meter, sedangkan yang terpanjang 1.699 kaki atau 518 meter. iPhone 2.000 tahun. Para arkeolog dari Rusia yang menggali kuburan berusia lebih dari 2.000 tahun terkejut setelah menemukan sebuah iPhone di antara tulang belulang milik seorang wanita. Salah seorang arkeolog mengatakan bahwa temuan baru tersebut mirip dengan smartphone modern yang ada saat ini. Objek hitam persegi panjang tersebut ditemukan di situs pemakaman yang dikenal sebagai Atlantis Rusia di Republik Tuva. Diketahui bahwa wilayah ini selalu berada di bawah air dan hanya muncul selama beberapa minggu dalam setahun. Benda penemuan yang berukuran 18 x 9 cm tersebut ternyata adalah sabuk gesper berukuran besar yang terbuat dari batu permata turkois. Diketahui bahwa gesper sabuk itu dikelilingi dengan dekorasi bertahtakan pirus, akik, dan juga mutiara. Selain itu, sabuk wanita tersebut juga dihiasi dengan koin wushu Tiongkok yang membantu para ilmuwan untuk mengenali umur fosil tersebut. Para arkeolog memberi nama wanita itu Natasha dan objek persegi panjang hitam itu sebagai iPhone. Selain Natasha, ditemukan pula makam seorang perancang kulit yang awalnya dianggap sebagai pendeta wanita. Fosil paus purba raksasa. Beberapa waktu yang lalu, para arkeolog berhasil menemukan fosil paus yang terjaga dalam kondisi hampir sempurna dan diperkirakan berumur 3.000 hingga 5.000 tahun di Thailand. Diketahui bahwa tulang belulang tersebut ditemukan sejauh 12 km lepas pantai sebelah barat ibu kota Thailand, Bangkok, dan kerangka sepanjang 12 meter ini diperkirakan berasal dari jenis paus bright. Menurut salah satu menteri, lebih dari 80% tulang paus telah ditemukan, termasuk tulang punggung, tulang rusuk, sirip, dan satu tulang bahu. Menurut media Thailand, tengkorak paus itu sendiri mencapai lebar 3 meter. Menurut Menteri Lingkungan Thailand, rangka itu akan berguna untuk mengkaji perubahan tinggi air laut serta evolusi paus dan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Diketahui bahwa paus bright yang hidup di air perairan hangat dan tropis masih bisa ditemukan di perairan sekitar Thailand hingga saat ini. Kerangka alien wanita. Sebuah penemuan kerangka yang mirip dengan makhluk ekstraterestrial alien berhasil ditemukan di wilayah bebatuan yang mirip dengan Stonehenge di Rusia.
Para ilmuwan yang tengah menyelidiki penemuan kerangka tersebut membuat spekulasi bahwa kerangka tersebut merupakan bukti bahwa alien pernah mengunjungi bumi di masa lalu. Meskipun teori para ilmuwan tersebut diyakini kebenarannya, namun para arkeolog justru berpendapat sebaliknya. Berdasarkan dari penelusuran dan penelitian yang telah dilakukan, mereka malah mengungkap bahwa tulang tersebut merupakan tulang kepala wanita yang hidup pada 2000 tahun yang lalu. Kerangka tersebut diduga memiliki bentuk kepala yang tidak normal, yakni dengan bentuk memanjang. Selain kerangka kepala, para arkeolog juga berhasil menemukan sisa tulang belulang lainnya yang ditemukan di wilayah Arkaim, Rusia Tengah. Seorang arkeolog yang ikut dalam misi penelitian tersebut menjelaskan bahwa kerangka tersebut memang milik seorang wanita dari suku yang dulunya tinggal di wilayah Ukraina.